Hello guys, welcome back to my channel. Sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga di share ya guys. Dan terima kasih yang udah dukung, udah support, bantu channel ini agar terus berkembang. Semoga lo diberikan kesehatan dan kemurahan rezeki sekeluarga. Ya, kesempatan kali ini kita cuma mau bahas event yang akan datang. Yang dimana event yang kita tunggu-tunggu untuk gacha Xiaomi itu akan diadakan tanggal 10 sampai tanggal 12, yaitu event Fortune Cake. Semoga kita nanti hoki dan lu minimal udah siapin 23k kristal yang akan kita gacha di tanggal 10. Semoga pada hoki gacha kristalnya dan Xiaomi-nya juga. Dan untuk pembaharuan update besok, semua server akan ditutup. Dan untuk update-nya akan ada kompensasi nanti 300 kristal. Habis itu pembaruan besar, cukup besar gitu kan. Ada bos dunia baru T-Rex. Habis itu kecepatan pertempuran yang awalnya 2 jadi 4. Buff baru di coupling utama ditambah jadi buff 23 dan 24. Queen Tower ditambah jadi 50 lantai dan kesempatan pembaharuan rekrutan ya. Apa nih? Kesempatan plus pembaruan ya. Kesempatan dan notis perekrutan. Oke, gitu aja sih update-nya. Yang berguna sih bagi gua ya 4 kali lebih cepat gitu. Jadi lebih bagus gitu. Dan pakai Takenaka jadi cepat lebih stuck apa lebih ngebug-nya kan. Kalau Ratu, Menara Ratu ya, awalnya masih stuck di 200, ditambahnya 50, pening lah kepala. Kalau bab coupling, orang masih stuck di belasan ya kan. Tambahnya lagi. Ini pun gua baru tahu kalau pakai split gambar gini bisa jadi begini gambarnya cuy. Ya baru tahu gua jadi nampak full gitu, nampak imut jadi. Di split layar ya. Jadi nampak imut. Tapi ngebug gak ya? Oh ngebug geng. Oh iya ngebug. Gak bisa ternyata. Oke, cukup sekian aja videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.